Oke, teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sobat channel PD. Mantap. Jadi hari ini hari Sabtu. Jadi Amar mau berangkat sama teman-teman dari komunitas Amar Retik Pekanbaru, komunitas reptil ya, teman-teman dari Pekanbaru mau ke Payakumbuh Sumatera Barat, mau ikut kontes reptil karena udah lama banget nih nggak kontes reptil karena ini corona, teman-teman ya. Jadi mau buat acara susah. Jadi hari ini mau berangkat, kontesnya besok hari Minggu di Payakumbuh. Jadi hari ini Amar bawa ini beberapa ular. Ini ada dua ular dalam satu keranjang. Di sini juga ini ada beberapa ular berbisa. Amar bawa ular berbisa sama yang nggak berbisa. Jadi pokoknya tonton aja terus, nanti Amar juga nggak akan Amar sebutin luarnya di sini, nanti bakal sebutin luarnya pas di acara kontes teman-teman ya. Oke, kita lanjut, berangkat. Teman-teman, jadi Amar sama teman-teman komunitas reptil Pekanbaru, reptil Pekanbaru udah nyampe di salah satu tempat tidur atau homestay yang ada di Payakumbuh. Ini tempat wisata sebenarnya, kalau homestaynya tuh banyak. Ini nyampe nya tadi kita berangkat siang jam 12 dari Pekanbaru sampai di Payakumbuh jam tadi setengah jam 5 sih, sebenarnya muter-muter dulu tadi kan nyari penginapannya agak susah. Oke, ini waktunya kita malam ini mau istirahat dulu. Kita lanjut besok pagi berangkat ke lokasi, tapi malam ini mau disajen dulu ularnya biar menang, teman-teman. Oke, mantap, ikut terus channel PD. Jos. Halo, perbinaan tangan. Baru mau berangkat. Itu punya ikon ya? Iya. Mantap. Ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi. Ular. Kura. Jadi pagi ini kita mau berangkat ke lokasi kontes reptilnya. Pasti bakal seru banget, pokoknya ikut terus sampai habis. Mantap, kita berangkat. Let's go. Ini udah balik. Udah balik. Thank you, Om. Alhamdulillah. Kurang terima. 200 ongkirnya kan? Ntar berapa? Ini dibeli sama lu ceritanya? Agen. Sarapan. Ini semua, Pak. Oh, maksudnya? Oh, yang dari Bang Dede. Om, thank you, Pak. Iya, thank you, Wes. Siap, Om. Selalu selalu komen. Mantap nih Damian. Pakai sulap nih. Damian.
baju hitam-hitam panas gini. Kelar. Eh, lihat. Si dalam market kemudian. Eh. Ini mau apa? Gimana sehat? Urusan terus. Em tadi begini aja. Bahasa dulu ketemu waktu baru temukan. Ya, beban hidup tambah ya. Gitu teman, sekarang kita udah sampai di lokasi kontesnya di Payakumbuh, di kafe sih tempatnya, tapi keren, mantap. Jadi kita mau coba cari tempat dulu, duduk bentar, ngopi, baru kita lanjut ke pendaftaran. Let's go. Kita jarang nongol kan? Sosial dan dikit. 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 Soalnya kita sepi nih. Ambil aja pizza. Kita ya Bang Amar ya. Siap. Oh my god. Mantap. Udah daftar ya, pendaftaran ya? Langsung. Dari kasih tuh sama Bang Tumbang belum lagi. Kita nyantai aja dulu, nyantai. Baru nyampe. Gitu tuh mes, sekarang Amar mau daftarin ular Amar dulu, tapi belum semua, mungkin satu dulu didaftarin karena Amar banyak, ada beberapa bawa ular sama kura-kura, jadi satu dulu didaftarin. Mau tahu ular apa? Nanti aja kita lihat pas pendaftarannya. Let's go. Kamu? Oh gitu. Jadi ada yang daftar ya sih? Apa tuh bang? Apa ya? Bentar, semua ya bang? Bentar tuh deh. Gaya itu gaya. Berapa satu bang? Satu aja. Jadi kalau nggak daftar, reptilnya tuh nggak boleh main. Ini syarat paling utama. Yang kedua, nggak tahu deh. Di. Premium berapa bang? 3. Kasih pak. Apa itu bang? Turtle. Iya.
Oke. Okay. Belum bayar. Iya, yang kedua tadi bayar rupanya, lupa. Berapa tuh ya? 75. Pendaftarannya di kelas yang kura-kura ini 75.000. Gak boleh nego. Makasih banyak. Oke, siap. Oke, sudah daftar, waktunya kita lanjut penjurian kontes. Oke teman-teman, jadi sekarang ini udah di kelasnya kura-kura yang Amar bawa. Amar bawa kura-kura satu, kura-kura bukan ini dari Indonesia, dari luar. Sekarang udah mau di penjurian, tapi kita dulu kasih kertas ke meja karantina masuk. Ini ada kontes reptil yang memang estetik di sini. Jadi untuk warga kota Kutub sekitarnya yang saya tanya silakan langsung deh. Iya, selalu abang-abang katanya ya. Iya, boleh. Kebetulan kita dari peserta datang dari Kota Bukit Tinggi, dari Pekanbaru. Ada dari Teluk Kuantan, Bang. Iya, dari Teluk Kuantan. Tadi dengar kabar dari Pasaman tuh ya. Ada juga dari Pasaman tadi. Arab Pasaman. Dari Batu Sangkar juga sudah hadir di sini. Teman-teman di Padang juga hadir di sini. Yang para juga hadir ya, Padang Panjang, Pekanbaru. Rupanya ganas-ganas, tapi gak apa lah, kita ini aja lah. Oke, okay, masih di bumi ya, di kelas F-nya, Open Time. Oke teman-teman, jadi karena kontes ini dari pihak panitianya itu ngidupin musik, jadi ya terpaksa ini ya suara yang di lokasi kontes ini nggak bisa teman-teman dengar karena pelanggaran musik ya. Kalau musik itu bisa pelanggaran di YouTube teman-teman, walaupun kita cuma ngerekam tapi ada suara musik itu pelanggaran. Jadi ya terpaksa ya Amar jelasin. Jadi di sini tuh banyak banget, ada beberapa jenis kura-kura yang dikontesin. Rata-rata sih kura-kuranya itu bukan dari rata-rata dari luar negeri semua teman-teman, bukan dari Indonesia rata-rata, tapi ada yang memang lokal tapi unik. Terus ini ada kura-kura FST atau Florida Snapping Turtle, terus ada common Snapping Turtle yang kecil, common Snapping Turtle yang gede, terus ada kura-kura Brazil Albino, terus ada juga kura-kura mata-mata teman-teman. Kura-kura mata ini ya, kura-kuranya itu unik banget, yang ada dari
dari Eropa teman-teman, itu kura-kura itu keren banget teman-teman ya.